Jalan selamat ria di Solo tuh ada mobil, ada bus, ada kereta api, cuy. Kalau di dunia nyata ya. Dan menurut lu, ini udah mirip belum nih dengan yang aslinya nih? Jalan selamat ria di Solo, cuy. Tuh, ada trafiknya ya. Ada trafik bis dan truk, no, ikan. Anjay, keren banget, coy. Gue bakal kasih tahu untuk cara pasang kereta Batara Kresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ade Setia One. Cuy, pada kesempatan kali ini gue mau main train simulator Android ya. Tuh, dan sekarang gue lagi pakai kereta Batara Kresna, cuy. Anjay, ini keren banget ya. Ya tuh, dan gue lagi di rute Purwosari menuju Wonogiri ya. Dan lewat jalan Slamet Riyadi Solo nih. Tuh lo lihat sendiri ya. Anjay, keren banget coy. Jadi untuk kereta api Batara Kresna ini dibuat oleh Nusantara Train Developer ya. Untuk statusnya gratis. Nih buktinya kalau gratis dari Facebooknya ya. Jadi buat lo yang mau download, download aja cuy karena gratis. Tapi di sini gue mau lihat sedikit ya untuk keretanya. Di bagian depan, bagian lampu, kaca, dan couplernya ini tidak detail ya di bagian teksturnya cuy. Ini tuh kayak gambar ya, masih pecah-pecah coy. Tuh ya di bagian depannya ya. Bagian atasnya, tuh ini bagian atasnya seperti ini ya. Bagian kipasnya ini tidak muter ya, yang bulat-bulat tuh ya, tidak muter cuy. Tuh, tapi nggak apa-apalah, yang penting gratis ya. Untuk bagian sampingnya seperti ini ya, tuh ada tulisan Solo dan gambar batik ya. Tapi kalau untuk tulisan Solonya ini dia pecah ya, tidak detail cuy. Dan untuk bagian jendela pintunya ini juga tidak detail bagian teksturnya. Kalau ini kalau nggak salah kayak gambar aja ya, tuh. Tapi nggak apa-apalah, namanya juga gratisan coy. Yeah. Gue di sini mau lihat untuk bagian interiornya, kita lihat. Oke, ini dia bagian interiornya seperti ini. Ternyata dia kosong, kopong seperti dengkul kalian cuy ya. Tuh kopong cuy. Di bagian boginya, oke, ini dia bagian boginya ya. Untuk bagian boginya dia muter ya, walaupun tidak detail di bagian tekstur, tapi boginya ini muter ya. Udah lumayan keren ya, walaupun gratis cuy. Yey, anjay. Tuh lihat sendiri penampakannya dari depan ya, seperti ini coy, gokil ya. Nah, dan sekarang gue lagi ada di Jalan Slamet Riyadi Solo. Lu pasti pada tahu ya kan kalau Jalan Slamet Riyadi Solo itu kereta api jalan berdampingan dengan mobil, dengan truk ya, dan bus ya kan, di dunia nyata cuy. Kita lihat, nah tuh ya, di sampingnya kereta api Batara Kresna ini jalan berdampingan dengan mobil dan truk tuh. Ikan anjay, udah mirip belum nih dengan yang asli coy? Udah mirip ya, gokil. Gue suka banget sama rute ini ya. Dan rute ini udah pernah gue review ya, dan udah pernah gue kasih tahu untuk buatnya siapa ya. Jadi buat lo nih yang mau rute Purwosari menuju Wonogiri lewat Jalan Slamet Riyadi Solo yang gue pakai ini, lu bisa cek linknya ada di deskripsi ya. Tuh, anjay keren banget cok, gokil ikan, keren coy, gue demen nih ya. Yeah, udah mirip banget sama yang aslinya coy. Yeah. Kok di dunia nyata tuh seperti ini nih Jalan Slamet Riyadi Solo nih, walaupun gue belum pernah kesono ya kan. Tapi gue tahu ya kan dari Google ya. Yeah. Kalau kereta api Batara Kresna dia jalan berdampingan dengan truk, dengan bus ya, dan mobil di Jalan Slamet Riyadi Solo seperti ini ya. Tuh no, ada truk ya, tuh ada truk tuh, dia jalan berdampingan tuh. Anjay keren coy, gokil. Gimana coy menurut lo, udah mirip belum nih sama yang aslinya cuy? Yeah. Dan di sini gue bakal kasih tahu untuk cara pemasangan kereta api Batara Kresna ya di Android ya. Nah lo lihat sendiri di depan ada bus Rosalia Indah ya. Tuh keren banget coy, di jalan berdampingan dengan kereta Batara Kresna, dan di depannya itu ada truk ya. Tuh gokil coy.
gimana menurut lo? Tuh, dia jam berdampingan lagi tuh. Anjay, keren ya. Kokil cuy, keren. Dalam sini dunia nyata ya. Anjay. Yaudah cuy, kita langsung aja ke cara pemasangannya ya, biar tidak lama cuy. Gitu, gokil. Oke cuy, gue bakal kasih tahu untuk cara pasang kereta Batara Kresna yang dibuat oleh Nusantara Trains Developer untuk statusnya gratis. Jadi kalian masuk dulu ke Facebooknya, untuk linknya ada di deskripsi, jadi kalian tinggal masuk aja. Kalau kalian udah masuk ke Facebooknya, lalu kalian pilih tulisan yang bacaan https://drapgoogle.com yang warna biru, kalian klik. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi googledrive.com. Jadi, kalian wajib untuk login akun Google Drive kalian. Kalau kalian tidak login, nanti tidak bisa untuk download. Kalau kalian udah login, lalu kalian pilih tanda panah ke bawah di kanan atas. Nah, di sini gue udah selesai ya untuk download keretanya. Kalau kalian udah selesai untuk download, lalu kalian pilih keluar. Kalau kalian udah keluar, lalu masuk ke aplikasi JetR Shipper, pilih folder download. Dan di sini gue udah download ya untuk kereta Batara Kresna. Lalu kalian klik satu kali, pilih ekstrak di sini. Nah, di sini gue udah ekstrak ya untuk filenya. Setelah itu kalian pilih tanda 3 di kanan atas, pilih banyak, pilih checklist. Pilih semua. Lalu kalian perhatiin apa yang gue pilih. Lalu kalian pilih yang paling bawah, yang file zip, kalian klik. Nah, jadi yang terpilih hanya yang bentuk folder. Kalian wajib samain ya, seperti ini. Setelah itu kalian tekan layar HP kalian di warna biru. Pilih salin, lalu di sini kalian pilih tulisan download paling atas, pilih memori perangkat, pilih Android, pilih data, lalu di sini kalian cari folder yang tulisannya COM N3 VGame. Nah, yang ini ya, COM N3 VGame. Pilih file, pilih user data, pilih original. Lalu di sini kalian buat folder has baru. Caranya, pilih tanda tambah di kanan atas, pilih folder baru. Lalu di sini kalian tulis has strip 00. Untuk angkanya boleh bebas, sesuai dengan lanjutan folder has kalian. Setelah itu pilih OK. Lalu di sini kalian pilih tanda biru di kanan bawah. Nah, sekarang udah terpaste ya. Setelah itu kalian pilih kembali. Pilih kembali, dan di sini ada file aset.tdx yang paling bawah. Lalu kalian tekan layar HP kalian di file aset.tdx, pilih hapus, pilih ya. Dan sekarang udah selesai untuk cara pasangnya. Lalu gue bakal cek di dalam game Train Simulator Android.
Sekarang gue udah masuk di dalam game Train Simulator Android. Jadi gue bakal cek untuk kereta Batara Kresna yang tadi kita udah pasang apakah berhasil atau tidak. Lalu kalian pilih Rail Yat. Lalu di sini kalian pilih ke bawah sampai ketemu yang tulisannya NTD Batara Kresna M. Nah, ini ya, tuh. Tuh, ya kan? Yang tulisannya NTD Batara Kresna. Nah, ini dia. Ya. Jadi kita udah berhasil pasang kereta Batara Kresna dengan sempurna tanpa misdep-misdep. Tuh, keren banget coy. Jadi buat lo yang mau berhasil seperti gue saranin lihat video cara pasangnya sampai habis.